ya Bu, Pak, kita udah sampai, Pak. Bapak senang? Ya, bersyukur ya Pak. Kita udah sampai, kita mau lihat rumahnya ya Pak. Ya Bu. Jajan, ibu, sama-sama buka pelakat ya. Anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jajat dan Ibu, ini adalah pertama kali kita bertemu. Tapi saya ingin memberitahu bahwa alhamdulillah rumah Bapak telah selesai kami bedah. Mudah-mudahan rumah ini dapat membawa berkah tentunya untuk Bapak dan sekeluarga serta seluruh tetangga dan juga warga sini. Ya Ibu ya, Bapak-Bapak. Terima kasih juga atas dukungan yang telah diberikan serta doa yang selalu menyertai tim kami. Rumahnya jadi, kaminya pun alhamdulillah selalu sehat. Terima kasih kembali. Saya minta tolong sekali lagi kita sama-sama buka tirainya. Kita berbalik badan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama-sama ya. 3, 2, 1, buka tirainya. Assalamualaikum. Alhamdulillah sih ibu-ibu duduk dulu. Ibu, inilah rumah ibu. Subhanallah, nikmat Allah luar biasa. Sudah bisa berdiri. Kita masuk ke kamar ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayo sayang, masuk sayang. Iya. Dudukin ibu, dudukin ibu, dudukin ibu, dudukin ibu. Ibu. Adik punya hadiah buat Risma. Dan Kak Adik juga punya hadiah buat aku. Makasih ya. Buka sayang, Bu. Alhamdulillah. Baju sekolah. Ya Allah. Seneng gak dapet baju sekolah? Seneng. Gak punya baju sekolah. Ambil isinya semua. Iya. Masih ada satu lagi yang mau Kak dikasih. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, sayang. Ibu. Kak, udah ada TV sekarang di sini, Pak. Iya. Itu Otong sama Risma sampai ngeliatin kayak gitu. Pengen banget punya TV, sayang. Iya. Waduh, langsung dipegang remote-nya sama Otong. Besok-besok nonton TV-nya bareng-bareng sama keluarga, ya. Ya. Nggak usah numpang lagi sama tetangga. Jadi kalau sudah malam, semuanya ada di rumah. Ya, Atta ya. Ibu masak tututnya sekarang di kompor ya, Bu. Ya. Terus kalau anak-anak belum pulang sekolah, tapi masakan sudah ada, Ibu boleh taruh di sini. Ya. Biar kebersihannya terjaga. Terus makannya di meja makan sama-sama. Yuk. Aku mau buka dulu ah. Nah, ada kulkas ibu. Ya. Awas tangannya kejepit sayang. Iya. Insya Allah nanti bapak sama ibu mau bikin usaha es atau apapun. Ya. Bisa insya Allah. Ya bu ya. Yuk kita duduk di ruang tamu. Wah sekarang udah punya ruang tamu ibu. Alhamdulillah ya, nanti nerima tamu di sini. Silaturahmi adalah hal yang paling penting ya Bu ya, Pak ya. Saya ingin memberikan ini kepada Ibu. Ada modal usaha sebesar 500 ribu rupiah. Terima kasih, terima kasih. Selain ini bisa menjadi modal usaha, mungkin ibu ingin membuat sesuatu. Karena saya tahu tikar tidak bisa langsung dijual, prosesnya lama. Dan belum tentu setiap orang membutuhkan tikar setiap harinya. Sambil ibu menganyam tikar, mungkin ibu bisa punya usaha lain. Ya Bu ya, mungkin gorengan atau es-es. Baik, sepertinya para tetangga mau ngucapin selamat sama Ibu dan Bapak. Kita keluar ya. Kebahagiaan terkadang memang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tapi yang saya tahu bahwa keluarga dimulai dengan cinta. Dibangun dengan kasih sayang. Dan tentunya dipelihara
dengan kesetiaan. Mengukur kebahagiaan dan juga kehangatan bukan dari luasnya rumah. Ya, Bu. Tapi dengan kebahagiaan yang ada bersama keluarga di tempat yang sangat indah, yaitu rumah. Akhir kata, Ade Herlina mengucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa lagi tentunya di Bedah Rumah selanjutnya yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Ibu. Bapak, saya pamit ya, Pak, ya. Sama-sama. Yuk, yuk Bunga, kalau gitu kita pamit ya. Assalamualaikum. Terima